Hai, selamat kembali ke Connector Channel. Hari ini kita akan buat masak umbut nipah dengan lokan sungai. Okey, bahan-bahannya adalah lokan sungai. Kemudian kita ada ikan. Ha, ikan ni bolehlah pilih ikan apa yang suka. Tak ada masalah. Okey, bahan-bahan yang perlu ditumbuk adalah bawang putih, bawang merah, halia, cili, belacan dan serai. Mula-mula kita kena bersihkan lokan ni tadi untuk membuang sisa-sisa ataupun lumpur yang melekat pada kulit lokan tersebut. So kena bersihkan betul-betul supaya time masak nanti kita taklah ada rasa pasir-pasir ataupun tanah-tanah yang melekat pada kulitnya. Bukan kita nak makan kulit. Okey, cuma kita nak bersihkanlah. Ini saya bersihkan dengan air hujan je. Okey, ini adalah lokan yang telah dibersihkan. Jadi, yang dah dibersihkan ini kita akan rebus untuk mengasingkan isi dari kulitnya. A few moments later. So, kita sedang didihkan, rebuskan ya, rebuskan lokan yang ada ni. Okey, untuk mengasingkan. Dia akan terbuka sendiri. Okey, kita akan tumbuk semua bahan-bahan yang kita dah sediakan. Tumbuk laju-laju. Cepat, nak masak ni, perut lapar. Dah lumat pun. Sekarang ni kita akan tumis lepas ni. Okey, sebelum kita tumis, kita nak asingkan. Kita nak asingkan kulit dan isi lokan ni. Ini kita letak, boleh buanglah kulitnya. Ada guna juga kulit ni kalau nak tahu nak letak dekat tanaman. Bagus juga ni sebagai baja. Untuk peringatan, air rebusan lokan ni jangan dibuang tau. Kita akan guna semula untuk masak umbut nipah kita nanti. Hampir siap dah. Bila kita rebus dia lokan ni, dia mengecut isinya. Okey, kita nak menumis. Sekarang kita panaskan periuk dan masukkan sedikit minyak. Dah panas dah tu. Kita masukkan serai dan bahan-bahan yang telah kita tumbuk tadi. Mana yang lain? Masuklah. Okey, kita masukkan bahan-bahan yang telah ditumbuk. Kita akan tumis sehingga naik bau ya. Masakan saya banyak kepada menggunakan belacan. Belacan sedap ni. Okey, kita tumis sampai dia naik bau. Ah.
Okey, setelah dia naik bau dan berwarna kuning. Okey, so kita masukkan air sedikit, iaitu masukkan air rebusan lokan tadi. Wah. Wow, ada rasa lokan tu sendiri. Memang sedap ah. Okey, ni dah mendidih dah ni. Kita akan masukkan umbut nipah yang telah kita potong. Minta maaflah, saya tak sempat ambil video proses potong nipah ni tadi. Alah, senang je potong nipis-nipis macam ni. Masukkan kesemuanya ya. Kacau sehingga rata. Okey. Akan gaul sehingga mendidih. Okey, sekarang ni kita akan masuk ikan. Ikan tak boleh masuk awal. Masuk awal hancur sebab kita nak masak umbut nipah ni sehingga lembut. Kalau masuk awal-awal hancurlah ikan ni. Okey, kita akan masukkan sedikit garam dan perasa. Kacau sehingga sebati. Sekali-sekala tu kena test lah. Tak cukup garam, tambah garam. Ada orang masukkan gula untuk mengurangkan rasa pahit umbut nipah ni. Akhir sekali kita masukkan lokan yang telah kita rebuskan ke dalam masakan kita. Wow. Dah masak dah ni. Siap. Ambil nasi yang tengah panas-panas. Sedap ni. Okey, itu saja untuk episod kali ini. Selamat mencuba. Ciao.